Selain melanda kaki gunung malabar kebakaran hutan di kawasan Kabupaten Bandung, kini juga terjadi di objek wisata Kawah Putih Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Kebakaran lahan di objek wisata ini sedikitnya melanda 10 hektar hutan di puncak Gunung Patuha. Guna mengurangi luas lahan yang habis karena dilalap si jago merah, sedikitnya 200 personil diterjunkan di lokasi tersebut. Personil yang terlibat dalam penanganan kebakaran di Kawah Putih meliputi polisi, TNI, BPBD serta relawan. Menurut General Manager KBM Ekoturism Perhutani Wismo Tricancono, kebakaran yang terjadi di hutan wisata alam ini melanda beberapa objek wisata, seperti Sunan Ibu serta Sunan Ramah. Pihaknya juga mengaku kesulitan memadamkan kebakaran karena akses jalan yang tidak bisa dituju oleh petugas pemadam. Jadinya dari kapan sih uh, Eh kemarin sore. Berarti api masih ada di. Api bayar. masih ada, tapi relatif sudah bisa dikendalikan hmm. yang karena menengah ibu. Luas lahan berapa pak? Luas lahan kemarin malam itu kurang lebih 10 hektare ya, Sekarang ada berapa tim mungkin pak yang diberangkatkan? Kemarin. 10. Baru pulih ya. Dari rencana mungkin ada anggota sekitar 280 sampai 300 orang. Itu gabungan dari mana saja? Mbak? Dari semua, dari TNI Polri, dari kami di Perhutani juga, okay. dari masyarakat, okay. dari BPPD, dari damkar, okay. ya. dari sukuan juga, komunitas, berhubung apa itu, daerah cimindi. Ada, ya. ada kendala pak? Mungkin pak? Di sini medan berat sehingga uh, kendaraan damkar <coughs> tidak bisa maksimal ya. Dan kita sudah minta bantuan, tetap uh, ada tim yang sifatnya konvensional untuk mengundang api dengan cara cara konvensional. Seperti diketahui kebakaran hutan yang melanda di Taman Wisata Alam Kawah Putih terjadi sejak hari kemarin. Akibat adanya kebakaran hutan tersebut, beberapa sarana objek wisata hangus terbakar dan mengakibatkan ditutupnya objek wisata Kawah Putih bagi pengunjung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.